Ketua Pembangkang Dun Perak Aziz Bari menempelak janji Ahmad Faizal Azumu untuk memulangkan gaji sebagai penasihat khas Perdana Menteri selama 11 hari sebagai satu gimmick oleh bekas Menteri Besar Perak itu. Kata Adun Tebing Tinggi itu, gimmick sedemikian tidak akan menghentikan kritikan terhadap Menteri Belia dan Sukan itu, sebaliknya mengundang rasa muak rakyat. Sedangkan katanya Ahmad Faizal sepatutnya menolak pelantikan sebagai penasihat khas kepada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kerana saiz pentadbiran yang terlalu besar, tidak perlu dan membebankan rakyat. Rakyat berasa muak dengan pelbagai gimmick Ahmad Faizal Azumu, tindakan tersebut tidak akan menghentikan pelbagai kritikan yang dilemparkan kepada beliau. Adalah lebih baik Ahmad Faizal diam dan menumpukan masa memastikan portfolio beliau berjaya dari membuang masa melakukan hal-hal remeh seperti mempromosi mi kari yang tiada kena mengena dengan peranan beliau sebagai ahli parlimen dan anggota pentadbiran, katanya dalam satu kenyataan semalam.